Desa Karanganom merupakan sebuah desa yang berada di barat Kabupaten Tulungagung. Desa dengan dataran rendah dengan tinggi 108 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, tanah di Desa Karanganom ini sangatlah subur dan penuh dengan air. Warga Karanganom memanfaatkan tanah yang subur ini untuk potensi desa mereka, yaitu pertanian. Pertanian di Desa Karanganom sangatlah maju dan juga berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, Desa Karanganom juga memiliki sebuah potensi di mana letak Desa Karanganom sangatlah strategis untuk tempat pariwisata. Letak yang strategis ini merupakan sebuah peluang besar untuk potensi Desa Karanganom dalam mengembangkan tempat wisata dan juga edukasi. Yang paling ikonik dari Desa Karanganom itu sendiri adalah Desa Selumpang. Sebuah pasar desa yang terletak di utara desa di dekat Dusun Gender dan hanya terletak 500 meter dari Balai Desa Karanganom itu sendiri. Pasar Selumpang buka di hari Minggu pagi pukul 6 hingga di kisaran pukul 8 pagi. Waktu yang tepat untuk keluarga dan juga orang-orang bersantai dan menikmati liburannya. Potensi Desa Karanganom tidak hanya sekedar itu saja, tetapi masih ada satu potensi desa yang mungkin merupakan sebuah unggulan dari desa ini, yaitu adalah pemecah batu. Di Desa Karanganom itu sendiri terdapat banyak sekali sungai yang memiliki batu-batu besar yang bisa dimanfaatkan sebagai suatu potensi yang sangat menjanjikan.